kita nak fahami apa yang dimaksudkan kita berpindah dari makhluk kepada makhluk. Ini kita perlu faham. Yang antara yang dimaksudkan, saya ingatkan, antara yang dimaksudkan oleh Ibn Athaillah, kita berpindah dari satu makhluk kepada satu makhluk dalam perjalanan kita kepada Allah tadi. Misalnya, ya, kalau belajar ilmu, kita ilmu Islam, kita tumbuhkan ilmu-ilmu yang zahir saja. Ha. Sedangkan ilmu tasawuf kita tak buat, kita tak belajari, kita tak amal. Ha, itu pun dinamakan berpindah satu makhluk ke satu makhluk. Kita belajar kitab reka, lepas tu kita belajar hadis, lepas tu kita belajar tajwid. Bukan tak boleh, ya. Ini Ibn Athaillah bukan kata tak boleh. Ibn Athaillah dia menggunakan kaedah mana yang lebih awla, mana yang lebih utama mesti didulukan. Jangan ada menyangka orang sufi Ibn Athaillah ni melarang kita belajar ilmu tajwid, melarang kita belajar ilmu fiqh, melarang kita belajar ilmu tafsir. Itu tak ada sama sekali. Okay. Tujuan beliau, kita mesti mengutamakan apa yang lebih utama. Faham tak? Ha. Kalau kita meninggalkan yang utama, menumpukan perkara-perkara yang kurang utama, ha, ini berarti usaha kita itu seperti khimar mengisar gandum. Faham tak? Ha? Yang saya takut salah faham. Ada orang salah faham. Salah faham macam mana? Dalam ilmu tasawuf ni, dalam satu keadaan mesti diutamakan perkara yang utama. Misalnya, berzikir misalnya. Berzikir dianggap utama. Jadi zikir itu mesti diambil berat. Jadi kadang-kadang ada orang kata semayang sunat sikit-sikit saja, utamakan zikir pada masa itu, bukan sepanjang masa. Tapi ada orang yang salah faham, ikut tarekat ni tak boleh semayang banyak-banyak. Nah, itu salah faham. Macam-macam boleh salah faham. Jadi perkara ini tadi saya ingatkan, orang sufi, orang-orang ulama tasawuf, tidak ada yang melarang untuk mempelajari apa juga ilmu Islam. Tidak ada. Apa yang dimaksudkan oleh Ibn Athaillah, oleh Imam Ghazali, ulama tasawuf yang lain, mestilah kita mengambil berat, mengutamakan, mendahulukan perkara yang sangat penting, yang sangat utama. Nah, jadi kalau dalam ilmu itu kan banyak, yang sangat penting apa? Ilmu tasawuf mesti pelajari. Sebab seseorang mukallaf itu wajib belajar tiga ilmu tanpa syarat: tauhid, fiqh dan tasawuf. Tiba-tiba tasawuf ditinggalkan, ilmu-ilmu lain dititik beratkan. Inilah di antara maksud Ibn Athaillah. Janganlah kamu berpindah dari makhluk kepada makhluk. Begitu juga dalam memilih guru. Memilih guru pun, jangan kita pilih guru yang mengajar kita untuk amalan-amalan zahir saja. Misalnya ulama fiqh saja, ulama tafsir saja, ulama hadis saja. Dalam memilih guru mestilah pilih guru seorang sufi. Ah, ha, begitu. Pasal apa? Kita tengok Imam Ghazali ni. Dia menyedari hal ini sesudah dia jadi ulama besar. Ya. Sudah jadi ulama besar, dia baru sedar. Sedarnya macam ni, aku tak sampai-sampai lagi. Aku tak ada makrifat. Ya. Jadi akhirnya beliau belajar mencari, beliau belajar ilmu tasawuf, beliau cari guru.
beliau menyedari ke apa itu kesilapannya. Antara kesedaran Imam Ghazali ini ada direkodkan dalam kitabnya Ihya. Antara lain beliau cakap ini, wa amma ma'rifatullahi wa sifatihi wa af'alihi wa jami'i ma asara ilahi min ulumil mukashafati la tuhsal bi ilmil kalam balil kalamu mani'an anha wa hijaban laha wa amma khusuluha bil mujahadati faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Imam Ghazali ini menyedari ilmunya yang melaut disanjung-sanjung oleh masyarakat pada masa itu. Imam Ghazali digelarkan dengan berbagai gelaran termasuklah Hujjatul Islam. Dia sedar, Allah, ilmu aku tak sampai ke mana, ilmu aku ni ilmu yang zahir saja. Rupanya betulah Imam Ghazali mencari berbagai ilmu itu seperti itu berbeda setiap makhluk satu makhluk. Apa maksud kata-kata beliau? Adapun makrifatullah, ini yang dia cari tak sampai-sampai. Adapun makrifatullah, makrifat tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang perbuatan Allah itu dan seluruh ilmu mukasyafah tak akan tercapai dengan belajar-belajar terus ilmu kalam, ilmu tauhid. Bahkan ilmu kalam, ilmu tauhid itu boleh menghalang dan menghijab makrifatullah. Adapun untuk mencapai makrifatullah itu mesti melakukan mujahadah. Karena Allah telah berfirman dalam Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa anna Allah lama'al muhsinin.